memulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat YouTube. Pagi ini kita jalan-jalan menuju kota Yogyakarta. Saat ini kami berada di pintu masuk sebelah timur ya. Pintu masuk paling timur Yogyakarta. Ini pas situasi hujan ini. Semoga nggak macet nih, mau ke Pasar Beringharjo rencana ini. Ya, repot apa repot no? Mengkok no? Nah, kita skip yang tadi ya untuk sobat ya, terlalu kelamaan. Sekarang kita sudah masuk di wilayah Depok ini, di jembatan Layang Janti. Kita mau ambil kiri ya, kalau lurus terlalu banyak bangjunya, kita ambil yang ke kiri. Moga-moga masih belum ramai nih jalannya. Kita sengaja mau ke Beringharjo pagi hari. Kalau agak siang sudah yakin macet. Karena Beringharjo kan pusat grosirnya, barang-barang murah segala macam ada, otomatis diserbu untuk pengunjung. Di samping Jalan Malioboro juga untuk saat ini masih menjadi idaman para pengunjung Yogyakarta ya. Nah, kita masih berada di atas jembatan Janti yang merupakan batas wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Alhamdulillah ini sepi, yang sini rawan macet. Karena jalur antar provinsi ya, kalau lurus bisa Jakarta. Nah, kita sudah sampai perempatan ya. Perempatan kalau kita lurus ke titik nol, kalau ke kiri bisa ke wilayah Bantul, kita ambil kanan. Mungkin 10 menit lagi sampai untuk
parkiran ke pasar Beringharjo-nya. Alhamdulillah ini pagi agak sepi ya, belum padat banget untuk pengunjung Jogja, terutama yang ke Beringharjo masih agak sepi. Pas kebetulan juga hujan. Nah, kita belok kiri ya. Kita belok kiri untuk menuju ke pasarnya. Nah, masih sepi ini. Toko Remujung pun belum buka. Kita cari parkir dulu. Nah, kita sudah masuk di pasar Beringharjo lewat pintu timur, lewat belakang. Kalau kita lewat depan kejauhan parkirnya. Kita mau cari bumbu-bumbu dapur. Nah, di sini tempatnya ya, kalau mau bikin masakan Padang, ini rendang semuanya. Masakan Minang. Ini mau nah, kita ke depan dulu ya.
kapan dulu lihat-lihat ada kak yang mau dibeli ini. Ini pasar Beringharjo yang bagian dapur udah ramai. Ini ikan asin macam-macam, ikan laut ya. Silakan yang mau beli bumbu dapur di Malioboro di pasar Beringharjo ini lengkap banget. Masih belum ramai lagi ya pasar Beringharjo. Ini tempat-tempat pakaian juga belum banyak pengunjungnya. Nah ini sampai Malioboro masih sepi. Lihat jalan dulu ya, jalan Malioboronya masih sepi. Banyak kendaraan juga masih belum terlihat banyak. Nanti kalau yang nanti mungkin sudah ramai banget. Nah itu nanti sebentar lagi ya, depan itu sampai istana negara. Oh, pasar sore ini berarti masuk sini pasarnya, tapi karena nih kita masih pagi. Tuh,
mantap sekali sekarang nih. Itu ya istana, ya istana negara itu yang berada di titik nol Yogyakarta ini. Ini Pandeberg nih, masih tutup semua karena masih pagi, hujan lagi. Tanah negara. Bersih sekali Malioboro ini, jalan Keren Malioboro. Kalau sambil olahraga, bikin konten, nah kita menuju ke titik nol. Kita sudah mencapai titik nol nih. Kalau lurus ke Keraton, kalau kiri kita mau ke Jalan Solo ya, kalau ke kanan mau keluar kota, ke Kulon Progo nggak bisa, langsung ke Jakarta juga bisa. Nah, di sini titik nolnya nih, yang setiap sore, setiap malam, pagi, ini kebetulan karena gerimis ya, mungkin atau malas atau mungkin pas kebetulan puasa, ini paling ramai sekali sini. Itu BNI, gedungnya gedung peninggalan Belanda ya. Nah, ini pos, kantor posnya, gedungnya juga terlihat nih. Dan kuno. Nah, yang kesana yang ke Malioboro. Nah, kita mau ambil kiri jalan-jalan. Kalau siang kita bisa kecapean ya karena puasa. Nah, yang ke sana itu yang ke Keraton, Keraton Yogyakarta yang ke sana. Nah, ini tulisannya ini. Ini sengaja dikasih bola batu ya, batu-batu besar supaya motor nggak bisa masuk atau kendaraan nggak bisa masuk, jadi kasih seperti ini.
kita jalan kaki mau menuju ke tempat parkiran. Nanti pikirannya kita lihat sama. Mas, tadi soalnya kumpul-kumpul. Masih pembukaran ini. Taman Pintar. Dulu sebelumnya tuh shopping di sini ya, sekarang udah ganti Taman Pintar. Nah, kita menuju ke parkiran lagi nih. Sudah cukup kita muter-puter karena dan puasa ya. Kita sekedar jalan-jalan cari bumbu masak aja. Silakan yang mau berkunjung ke Pasar Beringharjo atau Jalan Malioboro. Apabila siang hari nanti macet ya. Kalau mau sengaja mau belanja silakan datang agak pagi. Ini tempat parkirannya. Terima kasih dulu ya sobat ya. Kita sudahi dulu. Kita muter-muter ke Pasar Beringharjo dan sekitarnya. Mohon maaf nggak bisa lengkap untuk menyajikan gambar-gambar atau videonya. Nanti kalau sudah tidak bulan puasa mungkin kita bisa muter-muter secara mendetail. Oh ya, ini shoppingnya. Kalau mau cari-cari buku di sekitar sini, buku-buku lengkap sekali. Mohon maaf apabila dalam penayangan kurang berkenan, kurang enak dipandang, kurang enak didengar, kurang enak rasanya. Lagi mohon dimaafkan. Kita sambil jalan sambil ngomong terasa juga ngah-ngahnya terlihat sekali ya, terasa sekali. Terima kasih. Coba lagi lain waktu lain kesempatan dengan konten yang berlainan. Kita akan balik kanan, aku masih lagi. Yang belum like, subscribe, monggo silahkan ditunggu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.